Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat petani durian dan sahabat rumah kampung. Berjumpa lagi bersama kami masih di channel rumah kampung. Pada kesempatan sore hari ini di minggu sore kita kembali lagi setelah 2 minggu kemarin kita sudah kesini, itu di kebun durian Pak Rebo. Nah, namun pada kesempatan kali ini kita akan menyisir perkebunan durian ini dari sisi sebelah timur. Yang kemarin untuk video sebelumnya ini kita menyisir dari sisi sebelah barat dan tengah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai video ini dari sisi sebelah timur dulu. Nah, ini contohnya, ini kemarin belum kita masukkan ke video. Ini adalah jenis durian montong juga yang proses penanamannya ini baru kelihatannya, namun batangnya juga bagus seperti ini. Kemudian ini juga sudah mulai berbuah, juga kita dekati. Nah, ini satu batang ini banyak sekali buahnya, dan juga tampak bagus. Nah, ini menggerombol seperti ini, namun pada durian montong nanti biasanya juga tidak dijadikan semua, ini nanti diambil yang paling bagus karena mengingat nanti menjaga agar batangnya ini tidak mati pasca berbuah, jadi nanti biasanya disisakan hanya beberapa buah. Kemudian ini jenisnya adalah jenis durian montong dan juga bibitnya hasil sambung sendiri juga. Ini beliaunya Bapak Rebo ini menyambung sendiri dengan tinggi pohon ini sekitar hampir 4 meteran. Ini sudah mulai berbuah seperti ini dan hampir besar. Kita lanjut. Nah, ini juga jenis durian montong juga, ini kemarin juga belum masuk ke video sebelumnya. Nah, ini tambah banyak sekali ini buahnya. Pohonnya masih pendek namun banyak sekali buahnya. Ini hampir di semua batang-batangnya ini ada semua buahnya, kelihatan seperti ini. Ini jenisnya sama, jenis durian montong juga. Kemudian daunnya juga bagus, subur, dan buah-buahnya tampak bagus-bagus, tidak diserang hama. Ini nah, di sini juga beliaunya Bapak Rebo ini kelihatannya habis pemangkasan batang ini. Ranting-ranting ini kelihatan masih lukanya ini. Ini fungsinya agar pertumbuhan dari batang-batang utama maupun buahnya ini lebih optimal. Jadi ini dipangkas seperti ini. Sama sepertinya adalah jenis montong juga dan bibitnya adalah sambung sendiri juga. Ini ketinggiannya pohonnya hampir sama dengan yang pertama tadi, sekitar 3,5 sampai 4 meteran ini. Nah, ini belum berbuah. Ini di bawah juga sudah ini, kelihatan itu batangnya cukup tinggi. Itu banyak sekali buahnya, itu jenis durian montong juga. Nah, coba kita dekati yang kemarin sudah berbuah besar. Ini apakah setelah 2 minggu tidak kesini ini apakah bagus? Nah, wah, ini sudah cukup besar sekali ini. Nah, ini montong. Wah, besarnya hampir sebesar bola ini, bahkan lebih. Nah, ini montong. Ini siap. Sebentar lagi ini sudah masak ini dan siap dipanen ini. Tapi pada satu pohon ini ada beberapa buah, namun yang paling besarnya ada baru satu ini. Ya, sudah kelihatan besar dan jenisnya montongnya adalah montong yang bagus sekali seperti ini. Batangnya kuat, buahnya juga bagus. Nah, mati dulu. Wah, ini bagus sekali. Nah, ini montong, nah, besar sekali seperti ini. Kemudian di sini juga beliaunya Bapak Rebo ini sudah habis melakukan pemangkasan juga ini ranting-ranting yang mengganggu pertumbuhan batang utama ini. Contohnya seperti ini. Ini habis dipangkas ini, potong-potong. Kemudian ini dihilangkan beberapa buah ini. Ini untuk menjaga agar tanaman ini tetap bagus pasca berbuah nanti. Baik, kita lanjut. Ini juga sama, jenisnya durian montong juga ini. Ini banyak sekali juga, namun belum besar-besar ini, masih kecil. Ini. Nah, ini juga montong yang kemarin sudah masuk video ini. Wah, ternyata setelah 2 minggu kita tidak kesini, ini pertumbuhan juga bagus dan alhamdulillah bisa masak, bisa tumbuh terus. Ini, wah besar-besar ini. Ada yang satu batang ini terdiri dari 2 ini. Kelihatan besar seperti ini dan buahnya juga bagus. Nah, ini juga besar sekali ini. Besarnya sudah sebesar bulan, namun bisa tumbuh lagi ini. Nah, di sini pertumbuhan tanaman durian montong ini sangat prospeknya sangat bagus sekali. Bila dibudidayakan di lahan-lahan di pegunungan seperti ini bagus sekali seperti ini. Nah, ini bagus sekali. Ini beliaunya berada di bawah ini. Lagi menanam dan perawatan durian juga di bagian kebun yang bawah. Wah, besar sekali durian montongnya ini. Bila kita asumsikan 1 kilo nanti panen setelah masak ini kita buat harganya 50.000. Bila satu buah ini kita buat 3 kilo, berarti sudah 150 kali 4, ini sekitar sudah 600.000 ini sekali panen. Untuk durian sudah besar seperti ini, belum yang kecil ini yang pertumbuhannya juga ini bisa tumbuh lagi ini. Nah, ini bagus sekali ini. Oh, ada 5 buah, berarti lebih 600.000 lebih kalau kita asumsikan satu buah harganya per kilo 50 dan kita buat per buahnya sekitar 3 kilo, berarti sudah 600-an lebih. Wah, sangat-sangat prospeknya sangat bagus dan sangat menjanjikan berkebun durian seperti ini. Ini kita lanjut. Ini juga jadi kelihatannya ini sama. Ini jenisnya adalah durian montong juga. Ini yang kemarin satu pohon ini itu yang pertama. Kemarin kita dengan beliaunya Bapak Sukirno ini menjelaskan bahwa satu pohon ini kemarin sudah berbuah sejumlah 28 buah. Jenisnya durian montong dan tinggi pohonnya sudah cukup tinggi ini. Hampir 7 sampai 8 meter ini dan ranting-rantingnya kokoh. Kemudian untuk buahnya ini hampir merata dari bawah sampai ke atas ini. Seperti ini. Nah, nanti untuk video-video yang sebelumnya seputar kita berada di kebun durian milik Bapak Rebo ini nanti linknya kita sertakan di deskripsi. Seperti ini juga sama. Ini juga sudah mulai kelihatan buahnya cukup besar-besar. Pertumbuhannya cukup cepat ini. Kemarin kita 2 minggu ke sini belum begitu besar, ini sudah besar seperti ini. Bagus sekali ini. Coba kita lihat durian yang lokal, yang durian tumbuh, yang kemarin juga buahnya cukup lebat. Apakah sudah cukup besar buahnya? Sudah besar-besar, kita coba kita dekati ke bawah. Nah, oh, yang kemarin di sini. Kemarin ada satu tanaman yang hasil sambung sisip juga dari beliaunya sudah dipindah dengan cara diipuk ini. Ini masih kelihatan bekasnya di sini, berarti sudah dipindah ini. Dan di sini juga ada hasil sambung juga ini, durian montong juga ini, sambungannya masih kelihatan seperti ini. Nah ini jalannya cukup licin ini juga, dan sudah mulai gerimis pada sore hari ini. Hampir pada musim penghujan kali ini, setiap sore di sini curah hujannya cukup tinggi, dan hampir setiap sore ini juga turun hujan. Nah ini yang kemarin sudah kita sertakan di video yang pertama, video sebelumnya. Ini adalah jenis durian lokal, yaitu durian tumbuh. Nah, ini masih kecil namun sudah cukup besar seperti ini buahnya. Ini padahal ini baru tumbuh, masa pertumbuhan ini cukup besar. Jadi bisa disimpulkan bahwa durian tumbuh ini atau durian lokal ini ukurannya besar. Kemudian untuk daging buahnya juga enak ini, jadi bisa dikembangkan sebagai salah satu potensi yang ada di desa kami, yaitu salah satu bentuk pengembangan bibit durian yang bagus dari namanya durian tumbuh, karena tumbuh identik dengan ukuran yang besar. Jadi ini menandakan bahwa durian ini diharapkan buah-buahnya akan besar juga. Ini cukup banyak sekali buahnya, hampir setiap ranting. Ini adalah salah satu ciri dari salah satu durian lokal ini. Walaupun buahnya cukup banyak ini tidak apa-apa, pohonnya tetap kuat. Jadi seperti ini sudah mulai besar-besar. Nah, ini dan bagus-bagus juga, alhamdulillah tidak diserang oleh hama ini. Kemudian dari pohonnya cukup besar menjulang seperti ini, dengan ukuran pohon atau umur pohon ini sudah cukup tua ini. Jadi bisa menjadi salah satu indukan untuk bibit pembibitan durian, baik dari pungginya maupun nanti entresnya yang dibudayakan dengan langsung ditanam di tanah, maupun diambil entresnya untuk disambung bujuk maupun sambung sisip. Baik, demikianlah sahabat tani dan sahabat rumah kampung, sampai di situ dulu pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini seputar kita berkunjung dan belajar cara berkebun durian di kebun milik beliaunya Bapak Rebo, untuk video yang atau pertemuan yang kesekian kalinya. Semoga video yang kita sajikan ini dapat bermanfaat dan menjadikan motivasi kita untuk tetap selalu semangat, khususnya bertani dan berkebun durian. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat, sukses dan selalu semangat, petani muda.